Sejarah yang pernah kami dengar dari orang-orang di kampung, tua-tua adat, termasuk anak cucu daripada pejuang yang bersama dengan Haji Salahuddin, benar adanya bahwa ini merupakan sebuah fakta sejarah yang harus diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari negara. Meskipun seluruh perjuangan itu tidak berharap adanya imbalan pada dasar dari negara, tetapi kalau kita tidak memperjuangkan, itu artinya kita membiarkan sebuah karya besar oleh anak bangsa di negeri ini yang terlupakan dalam tirai-tirai sejarah bangsa Indonesia. Ya Pak Bupati, kita tahu bahwa perjuangan ini dimulai dari tahun punya catatan terhadap bukti sejarah para pendahulu ataupun pemerintah pusat yang telah konon memperjuangkan sejak tahun 1940. Pemerintah daerah secara formal mengusulkan itu pada tahun 2021. Pemerintah daerah Hamartanya, meskipun sejarahnya telah teriang dalam pikiran dan perasaan hati masyarakat Hamartanya, khusus yang ada di negeri Fagogolo ya secara umum, bahwa dengan Haji Salahuddin yang menancapkan bendera merah putih sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1951 di Tanjung Kopo di sumur di sana, beliau dengan beberapa pengikut menancapkan bendera merah putih sebagai dasar perjuangan itu dan para tokoh pada waktu Salahuddin merah putih, Salahuddin merah putih, Salahuddin atau satu lagi Salahuddin Indonesia, Salahuddin Indonesia, Salahuddin Indonesia. Salahuddin!
Merdeka! Merdeka! Awas, 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 awas. Buka. Iya, bagi kami warga masyarakat.